Viral, mobil Mercy tabrak Pak Ogah, hingga tewas di Ring Road Barat Sleman. Pengemudi bantah mabuk, peristiwa kecelakaan mobil Mercedes-Benz E300 di DIY Yogyakarta, lantaran hilang kendali saat menghindari truk putar balik, menyebabkan seorang, Pak Ogah, meninggal dunia. Pak Ogah, berinisial WS meninggal dunia karena mengalami cedera serius di kepala. Diketahui jika awalnya mobil Mercedes-Benz dengan truk box dan seorang Pak Ogah yang hendak menyeberangkan Jalan Siliwangi, Ring Road Barat, tepatnya di penggal Dusun Pundong, Nogotirto, Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Selasa, tanggal 1 Agustus tahun 2023, dilansir dari Tribun Jogja. Betul, meninggal dunia. Pak Ogah, mengalami cedera kepala berat, terang Kepala Unit Gakum Satlantas Polresta Sleman Ibtu Catur Bowo Laksono, Selasa, tanggal 1 Agustus tahun 2023. Pihak kepolisian juga mengungkap kronologi kecelakaan lalu lintas di Ring Road Barat ini terjadi pada hari Senin, tanggal 31 Juli tahun 2023, malam sekira pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. Kronologinya bermula ketika mobil Mercedes-Benz nomor polisi, B2005 Traliter, yang ditunggangi PW, 18, warga Terban, Gondokusuman, Yogyakarta dengan berpenumpang NC, 17, warga Sinduadi, Melati Sleman melaju dari arah selatan ke utara dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di lokasi kejadian, mobil membentur pejalan kaki atau Pak Ogah dan terus melaju membentur bodi belakang kanan mobil truk box Hino yang sedang diseberangkan oleh pejalan kaki tersebut. Kerasnya benturan, hingga pejalan kaki terdorong kemudian terjatuh. Namun mobil Mercedes-Benz tetap melaju dan membentur tiang rambu putar balik. Kemudian membentur beberapa pohon perindang di divider tengah jalan, katanya. Akibat peristiwa itu, Pak Ogah yang diketahui berinisial WS, warga Trihanggo, Sleman meninggal dunia. Saat itu korban mengalami patah pada tulang tengkorak. Kemudian lengan kanan dan kaki kanan juga patah. Selain itu pada bagian perut juga mengalami pendarahan. Jenazah dibawa ke RS Queen Latifah Gamping.